Semenjak kebelakangan ni, banyak berlaku kemalangan di jalan raya. Apa yang kita perlu buat ni? Apa kata kita buat sesuatu yang boleh mengurangkan kemalangan jalan raya? Boleh juga tu. Apa kata kita buat, kita cipta sebuah inovasi yang dapat mengurangkan peratus kemalangan jalan raya. Bagus. Jom kita buat. Kau kata kenapa kemalangan ini boleh berlaku? Saya rasa kan, ini semua berpunca daripada titik meter. Bila kereta yang lebih kecil lalu di sebelah lori yang tinggi dan panjang, pemandu lori itu tak akan nampak. Macam tu juga ada motosikal. Sebab kalau motosikal lalu dekat celah dekat tempat kereta yang panjang, mesti akan berlaku kemalangan jalan raya itu. Hari ini kami akan menghasilkan sebuah projek yang diberi nama Blind Spot Sensor. Mula-mula, ukur lebar 13 cm dan tinggi 25.5 cm dan potong. Kemudian, ukur lebar 11.5 cm dan tinggi 25.5 cm. Sambungkan jamba-jamba kepada microcontroller. Dan ini hasilnya. Sambungkan semua bot-bot yang telah dipotong dengan hot glue gun. Gamkan tayar-tayar tersebut. Lukiskan tingkap pada kertas A4 yang berwarna. Seterusnya, potong lukisan tersebut dan gamkan ke... Projek ini adalah untuk menyelesaikan masalah titik buta yang besar, titik buta yang lebih besar daripada kereta. Ia juga untuk mengelakkan risiko kemalangan jalan raya dan dapat memastikan keselesaan dan keselamatan pengguna jalan raya. Pelbagai fungsi yang terdapat dalam projek kami iaitu, pertama, memberi amaran. Kedua, mengelakkan kemalangan jalan raya. Dan yang ketiga, untuk mengetahui keberadaan kenderaan yang lain. Dapat pelbagai inovasi selepas inovasi ini. Antaranya, produk ini membantu pemandu lori untuk mengesan kenderaan yang lain. Seterusnya, produk ini berkesan tetapi masih dalam penyelidikan dan pembangunan sebelum dilancarkan ke dalam pasaran. Akhir sekali, produk ini amat berguna dan mempunyai potensi yang kuat jika dipasarkan dan selaras dengan teknologi dunia hari ini.